فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. الحمد لله syukur kepada Allah Ta'ala yang mana dapat kita hidup dan dapat sihat. Nikmat-nikmat yang banyak, sihat dan nikmat. Banyaklah nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang bagi kepada kita. Hari ini hari yang mulia, hari Sabtu, bulan Safar. Bawa Safar? Ha? Enam belas Safar bersamaan dengan empat bulan sepuluh sebelas September November. Satu empat tiga sembilan lah. 439 Hijrah 2017. Alhamdulillah dapat lagi kita hidup lah ya, dapat bertemu anda, dapat ada dalam majlis ilmu yang telah diasaskan oleh Tuan Guru Muhammad Sawir Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu. Kemudian disambung pula oleh ustaz-ustaz yang belakang, termasuk juga Ustaz Abdul Halim Sa'ad telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah sekarang ni pula saya diminta oleh tuan-tuan sekalian untuk berkongsilah, untuk kongsi sama dalam majlis ni, menyambung perjuangan-perjuangan terlalu lah. Tapi alhamdulillah lah, saya pun agak jauh di ujung negeri sana, utara, tak dapatlah nak macam orang duduk sini lah. Dia Ustaz Alim, dia orang sini kan, sini, walaupun asal dari sana, mungkin ada juga mengenai keluarga dari sana pun ada. Jadi banyak dia minta di sini. Dia peringkat adik lah kepada saya. Tapi nak macam mana? Masing-masing lah. Macam habuan dan begitu juga Ustaz Mak Suara ni pun peringkat anak je lah kepada saya. Dan tapi mereka Tuhan jemput dulu, saya pun memang kali duduk tunggu juga lah jemputan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi hari ini kita buka permulaan lah, buka mukadimah, bukan lagi, tak masuk lagi dalam pengajian tu, cuma
walaupun ada kitab, tapi bagi permulaan mukaddimah. Jadi sejarah-sejarah, kita mengundang sejarah ulama-ulama yang mana dimulakan dengan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari Rasulullah kepada manusia di akhir zaman. Jadi syukur lagi kepada Allah Ta'ala, banyaklah nikmat-nikmat yang kita yang diberi kepada kita, tapi nikmat yang paling besar sekali, yang paling itu ialah nikmat iman lah, nikmat hidup. Nikmat hidup kita ni satu, dan nikmat iman. Nikmat iman dan juga nikmat Islam dan juga nikmat afiat, keselamatan kita dan terpehra kita daripada bala-bala. Di antara nikmat ilmu, nikmat ilmu. Jadi ilmu ni macam dia kata al-iman uryan. Iman ni dia kata uryan. Uryan mana? Telanjang. Jadi pakaian di antaranya ilmu lah, pakaian beriman. Jadi ilmu ni pusaka, pusaka atau peninggalan bagi Nabi-Nabi lah, Rasul-Rasul. Jadi Rasul-Rasul Nabi-Nabi ni pusakanya ialah ilmu. Ada miras ni pusaka dari ilmu. Kalau harta, apa nama Nabi-Nabi, sekarang kalau dia tinggal harta, tak menjadi pusaka, akan jadi sedekah. Nabi-Nabi, dia tidak ada pusaka, melainkan ilmu. Sehingga kalau ada dia ada harta, kalau dia tinggal, jadi sedekah. Dalam hadis Nabi kata nahnu misalnya nahnu ma'asul anbiya la nuras ma taraknahu sadaqatun. Kami ni sekalian nabi-nabi tak ada ada waris, tak ada, tak ada waris, tak ada pusaka lah.
mana yang kami tinggal jadi sedekah. Hanya pusaka Nabi ini ialah ilmu. Kerana ilmu ni dia menyucikan dan membersihkan rohani kita. Rohani kita jadi ada ilmu jadi bersih. Nah, jadi rohani dengan jismani ini dia selari, selaras. Jismani. Tapi jismani demi rohani. Kalau rohani baik, insyaAllah jismani akan jadi baik. Roh lah, rohani roh. Ha, kalau roh kita baik, insyaAllah badan kita akan jadi baik. Jadi macam insyaAllah rohani ni macam hati lah. Macam hati kita. Hati kita ni dalam tubuh kita jadi macam raja. Merintah. Jadi kalau hati tu baik, maka seluruh semua baiklah. Dalam badan kita ada seketul daging. Kalau baik daging ni, hadis katalah, maka semua seluruh badan kita jadi baik. Itu hatilah. Hati ni kalau dia baik, semua jadi baik. Jadi ilmu ni membaikkan hati kita. Hati ni roh lah. Roh, hati, kerekat semua, nafsu pun kerekat juga. Akal. Akal, roh, hati, kan? Semua tu mana dekat-dekat lah. Mana pakai dalam, benar dalaman. Akal pendalaman. Hati pun dalaman, walaupun sekutu daging itu dalam. Kita tak boleh buat, belum dalam tak boleh buat, buat mudah lah. Belum dalam tak boleh buat mudah. Itu benda-benda yang tersembunyi daripada kita. Batin tersembunyi daripada kita. Apabila tersembunyi, payah sikit lah. Bukan benar jelas, benar terang. Jadi ilmu tadi akan membaikkan hati kita. Jadi walaupun begitu, dia ada sampingan dia. Walaupun kita kata ilmu ni, dia dia ada sampingan dia. Jadi kita ada sampingan. Itu harta. Harta ni untuk luar. Untuk luar ni, kita bantukan dengan harta. Sebab kita ada, tak ada, mana sempurna kena, sempurna kena ada lah. Kita nak sempurna ni kena ada belakang lah. Luar pun kena ada, dalam pun kena ada. Baru sempurna. Kalau dalam tak ada luar, tak sempurna. Dalam tak sempurna, kena ada sekali. Dalam dan luar kena ada dua sekali baru sempurna. Jadi kalau begitu, dalam dengan ilmu. Kalau luar dengan harta. Walaupun harta pun ada ilmu lagi. Harta pun ilmu ada lagi. Macam mana ilmu cara ni? Cuma ilmu ni satu pengetahuan lah dalam fikiran kita. Kita ni ada fikiran dalam ni. Jadi kita ada fikiran. Kena ada ilmu juga harta pun. Cara-cara macam mana kita nak jaga harta. Cara-cara macam mana kita nak sempurnakan harta.
Maka minum kita semua kena ada, ada ilmu. Ha, jadi ilmu ni, yalah, banyaklah. Nah, semua dengan ilmu. Sebab itulah kata Imam Syafi'i, man arad dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arad al akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilm. Siapa sahaja yang nak ke dunia dengan ilmu, siapa nak pada akhirat memang dengan ilmu, siapa nak dua-dua sekali pun memang dengan ilmu, kesemua dengan ilmu. Seperti ilmu melebihi harta, dan harta sendiri pada ilmu lagi. Itu menunjukkan ilmu lebih pada harta. Tapi harta pun ada. Tapi dalam dua tu, ilmu lebih harta. Jadi harta amal ilmu ia pusaka nabi-nabi. Jadi kelebihan ilmu dengan sebab ilmu ni pusaka nabi-nabi. Kalau harta bukan dia pusaka nabi, harta. Pusaka sama dia, tak pusaka nabi. Pusaka bukan nabi. Siapa dia bukan nabi? Tak tahu. Siapa bukan nabi tak tahu. Sepikat ni tak siapa dia. Putih ke? Mereka ke? Siapa tak tahu lah. Tidak tahu siapa. Tapi kalau ikut senang dia, kata dia suka pusaka Fir'aun, dia kata. Pusaka Haman. Korun. Itu yang kelebihan ilmu. Tapi walau macam mana pun, maknanya, kena ada harta, kena ada juga lah. Sebagai kita, sebagai doktor dunia ni, kan? Doktor dunia, sebelum di akhirat, kita tidak boleh, tak mampu. Hidup dunia ini menyenangkan dengan ada harta. Tak mampu. Kalau kita mampu, boleh lah. Siapa mampu, tak ada harta boleh, itu bagus lagi lah. Tapi tak mampu lah. Kebanyakan kita tak mampu. Hanya Nabi kita, Muhammad SAW saja. Yang mampu begitu, Nabi kita, Muhammad SAW. Kita tak mampu. Menyenangkan dengan harta. Tapi walau macam pun, ilmu tu lebih hebat. Lebih baik dah apa lagi. Dan ilmu pula, yang dimaksud dengan ilmu tu lah, mana? Yang kata talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sebenarnya Islam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bermakna untuk ilmu itu menjadi kewajipan. Ke atas orang Islam. Dan juga masuk juga perempuan. Lelaki dan perempuan. Semuanya wajib menunjuk ini. Ilmu mana? Ilmu agama lah.
ilmu diniyah, ilmu yang bersifat agama Islam, ilmu Islam, agama Islam, Islami ataupun diniyah, termasuk ilmu iman lah, ilmu keimanan, ilmu ketuhanan, ilmu keimanan, ilmu ketuhanan. Kita nak macam mana kita nak percaya kepada Allah, kita iman kepada Allah, macam mana kita nak beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Ilmu tu wajib kita belajar cara-cara kita nak beriman. Ilmu tauhid lah, usul din, itu ilmu tu ini wajib kita mengaji, belajar. Ini mengenal Allah Ta'ala lah, ma'rifatullah. Kita nak mengenal Allah Ta'ala. Dia kenal Allah Ta'ala ni banyak peringkat lah. Satunya kenal kita lah. Kenal kita. Kenal orang awam. Orang biasa. Kenal kita, kenal biasa. Ataupun kenal ada rendah sekali lah. Kenal orang salihin, orang salih. Kenal Allah Ta'ala. Lepas tu kenal ulama, kenal Allah Ta'ala. Lepas tu kenal sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi kenal Allah Ta'ala. Macam mana Sayyidina Abu Bakar kenal Allah Ta'ala? Sayyidina Umar kenal Allah Ta'ala macam mana? Sayyidina Osman kenal Allah Ta'ala macam mana? Sayyidina Ali kenal Allah Ta'ala macam mana? Siddiqin. Lepas tu kenal Nabi sendiri lah. Nabi kita SAW tu paling tinggi lah. Dia kenal Allah Ta'ala. Nabi kita SAW tu paling atas kali. Kristin lah kan. Nabi di atas sekali lah, tinggi. Kenal Allah Ta'ala. Kenal sungguh. Bukan kenal main-main. Kenal bahkan lebih pada full lah. Kenal sungguh. Kena paling tinggi sekali, kenal Allah Ta'ala. Peringkat yang paling teratas. Kena sungguh, maka kena main-main. Tak lupa sama sekali Allah Ta'ala. Sentiasa Allah Ta'ala. Itu kena Nabi. Kalau kena sahabat, kurang sikit lah. Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi, kurang jadi, kurang lah. Kurang sikit. Sama Ali, kurang lah. Belakang lagi kurang. Ulama, kita kata, kurang lagi lah. Orang soleh lagi kurang. Jadi, hak ni kita nak ambil tahu mana ni. Dalam semua kita nak ambil tahu mana. Nak buat sebagai panduan kita. Kita ambil tahu ulama. Kenal ulama. Macam mana ulama kenal Allah? Ulama kenal dengan dalil. Ulama kenal Allah Ta'ala dengan dalil. Apa kenal Allah Ta'ala? Ini kita kenal Allah Ta'ala. Ada apa sih? Pasal barang ada. Ini ada kita ada. Itu kena ulama lah tu, kena dalil dengan dalil. Tapi kalau kena Nabi tak lah tu, tak lupa Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala sudah. Lupa Allah Ta'ala. Insya Allah.
tak berak dekat Allah. Allah kan Allah. Itu kena Nabi. Kena Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa nama dia nak kena bakar dalam api. Jibril minta tolong, nak pergi tolong. Dia minta Tuhan, tanya Tuhan. Dia minta Allah Ta'ala izin nak pergi tolong. Nak pergi tolong Nabi Ibrahim. Lepas tu, Allah Ta'ala kata, pergi. Kalau dia mau pergi, dia pergi nak tolong. Ini Jibril. Ini abang kan, Ibrahim nak tolong. Ini Allah Ta'ala ada. Ni boleh kata Allah ada. Kan? Tak jadi tolong lah kata. Kalau tolong pun maknanya dengan tak kemohon dia lah. Kemohon Ibrahim. Itu nama Nabi. Kan? Tapi kita ini hak ulama. Dengan dalil. Ulama kata kenal Allah Ta'ala dengan dalil. Kita pegang itu. Tapi kalau kita boleh pihak kata lagi itu, kita pulang ni lah. Itu kenal Allah Ta'ala. Kenal dengan dalil. Itu ilmu yang wajib kita. Ilmu tauhid. Ma'usuddin. Kenal Nabi pun kena juga. Cepat Nabi, cepat Allah Ta'ala, cepat Nabi semua tu. Lepas tu satu ilmu fiqah. Itu wajib juga kita mengaji macam mana kita nak ibadat. Cara-cara nak ibadat. Lagu mana? Yang sebut dalam Quran hadis. Kita nak sembahyang lagu mana? Nak puasa ke mana, nak zakat ke mana, nak berhaji ke mana, nak meninggal ke mana, nak kahwin ke mana, nak tolak ke mana, nak cerai ke mana, semua. Itu ilmu fiqah. Itu pun kena mengaji juga. Bahkan hak tu pun, kalau kita boleh. Satu mazhab Syafi'i sendiri, mazhab Syafi'i. Hak tu tak apalah. Kita kena, memanglah kena Syafi'i ini kena. Kita nak pergi, nak pergi. Alim mazhab ni lah. Kalau boleh, dah lah. Hak ibadat lah. Yang kita nak buat tu. Yang wajibnya. Yang kita nak buat haji. Yang wajib, kena wajib haji. Kalau kita nak berada zakat, kena wajib menjual zakat. Kalau kita puasa, mesti lah kita kena puasa, kena sembahyang. Kita nak menegak, wajib kita kena. Banyak pasal penegaan. Macam mana penegak yang boleh, tak boleh. Riba lah, macam-macam lah, benar wajib. Yang kata riba ke mana. Itu fiqah. Macam ini saja. Dan ada lagi mazhab lain pun ada juga. Satu mazhab sepi kita. Hari kita ra'aman ni mazhab sepi lah. Hari kita ra'aman ni mazhab kita Imam Syafi'i. Dia taklid mazhab dia. Pasal taklid. Dia tak. Dia boleh taklid. Sebabkan wajib taklid bagi orang yang. Orang awam. Orang awam wajib taklid. Imam-imam salah seorang daripada imam empat. Jadi kita tak boleh nak jihad sendiri. Kerana tak ada syarat-syarat, tak ada. Lepas tu ada mazhab lain lagi, ada lagi. Jadi dalam bab tauhid tadi kita macam kita duduk lah. Bab tauhid ni kita pegang ulama kita membawa kita ni aliran atau mazhab Imam Asy'ari, Abu Asy'ari dan Maturidi. Ini pegang dengan kita lah ni tauhid. Jadi pentinglah menyesuaikan tadi lah. Ilmu tauhid ni dalam mazhab Asy'ari yang tadi ni kita dia tak bagi taklid dalam ilmu tauhid. Tak boleh taklid. Mana taklid ni
Tak ada dalil. Kita kenal Allah Ta'ala, tak ada dalil. Hanya ikut orang. Nah, kita kenal Allah Ta'ala dengan tidak ada dalil, dia panggil taklid. Nah, dalam taklid ni, khilaf ulama lah. Taklid ni pada Ibn Musuddin ni, taklid ni ada khilaf ulama. Sebuah kitab nama Tan Jaharah, dia kata فَكُلُّ مَنْ قَلَدَ فِي التَّوْحِيدِ إِمَانُهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ تَرْدِيدِ. Setiap mereka yang taklid dan muntahid, tak sunyi imannya daripada tardik, daripada taradud. Izkul man qadafit tawhidi imanuhu lam yakmin tardidi. Kerana bahasa tiap mereka yang taklid muntahid ni, imannya tak sunyi daripada taradud. Goyang, goyang. Iman goyang. Katanya orang yang taklid mentah ini yang tak ada dalil ni, iman dia bergoyang. Kata dah lagi dia kata khilaf ulama lah. Lepas tu dia kata, فَقَلَ إِيَنْ يَنْبِقَلِ الْغَيْرِ كَفَوَ إِلَّا مَدَلْ فِي الدَّيْرِ. Maknanya, kata dia, memang kata ulama, kalau kata khilaf, kalau dia jazam dengan perkataan orang lain, dia pegang kuat semua. Dia ikut perkataan, dia pegang kuat semua. Dia pegang kejap, kemas semua dia pegang. Ada juga semua orang tu kemas. Kan? Kukuh kemah. Dia pegang cukup kuat. Kan? Nampak semua. Nah, tak sah lah kita pergi goncang dia tu. Goyang pun tak goyang. Tak berkocok. Kuat. Tapi dia tak ada dalil. Taklid. Dia kuat, pegang kuat. Tak kuat boleh. Nah, sekiranya orang yang tu, yang dia terkelit tu, terbalik. Kan? Dia tak terbalik. Nah, sebab tu. Dia bukan kuat. Tapi tak ada dalil. Dalil tak ada. Macam mana patah juga semua tu. Dia yakin kuat. Kan? Bukan kuat. Rumah bukan. Tak apa. Boleh. Terkelit aku tu boleh. Kau tidak? Tak boleh. Wa'ilal yang jalan perdairi. Kau tidak tak boleh. Itu taklid buat taklid. Jadi yang eloknya terus taklid lah. Ada kenal dalil. Jadi orang taklid ni sekiranya kalau dia kuasa atas kaul yang utama lah. Kalau dia kuasa belajar. Dia kuasa belajar. Tapi dia tak belajar dalil ni. Dia berdosa. Kau tak kuasa, tak apa, tak berdosa lah. Taklid. Itu makna mazhab Asy'ariyah, Asy'ari. Maturidi tu pula. Dua mazhab ni lah yang kita duk pegang dalam ilmu tauhid. Ada mazhab lain
dia pun tak ambil lah, Asyairah tak ambil lah. Oleh daripada tu, Hambali ke manakah dalam bab tauhid ni, kita tak pegang. Kita pegang hanya Asyairah dengan Maturidiyah. Kalau tidak pun, Tahajjul Arifin. Tauhid orang arif lah, arif billah. Kemudian bab fiqh tadi ni Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kita pakai Syafi'i lah. Hak tiga lagi kita tak pakai, ada tak, ada juga lah tapi tak main semua lah. Orang banyak macam tu. Satu lagi dalam bab tasawuf pun kita kena maju juga, wajib juga maju tasawuf pun. Ilmu nak membaikkan akhlak kita, perangai kita jadi baik. Nak membaikkan perangai kita, akhlak kita jadi baik. Nak kita rajin. Di antaranya, rajin. Cergas, rajin. Itu untuk perangai yang baik. Yang mahmudah, yang dipuji. Kalau kita segan atau malas ni, dikunci lah. Dikunci. Kena rajin dalam malas. Sentiasa duk bekerja lah. Bekerja. Bila kita kerja, orang kata amal. Amal ni kerja lah. Kita kata kerja, ada kata amal. Buat amal. Amal dia lah. Ibadat mana semua. Ibadat mana semua. Ibadat mana semua. Jadi kita semua Allah Ta'ala. Sembayang semua Allah Ta'ala. Puasa pun semua Allah Ta'ala. Haji pun semua Allah Ta'ala. Zakat pun semua Allah Ta'ala. Ibadat lah kata. Semua lah tu. Ibadat. Amal kalau kita kata amal akhirat, kita kata amal ibadat. Kalau dunia kita kata kerja, tapi amal tu Allah kata kerja lah, tapi amal akhirat lah. Jadi ada pada istilah dia semayang lah, ada semayang pada logat, pada bahasa, ada semayang pada istilah. Semayang pada logat makna doa. Doa sebenarnya pada logat. Arab panggil solah. Solat. Solah. Solah itu pada logat. Doa. Tapi kalau kata sallallahu dengan mana? Rahmat. Salatullah mana rahmat. Jangan takzim. Jadi ilmu tasawuf. Maksudnya nak mengelokkan perangai kita, akhlak kita. Kan? Walaupun kita sembahyang, tapi akhlak kita tak sembahyang. Kita yang sembahyang. Akhlak tak sembahyang. Hati tak sembahyang. Badan sembahyang, hati tak sembahyang. Fikiran tak sembahyang. Kita ada sembahyang, tapi fikiran tak sembahyang. Fikiran pikir lain. Jadi macam mana nak bagi jadi sama fikiran kita dengan hati kita, dengan badan kita bagi sama. Ini belajar kepada ilmu tasawuf.
Jadi sembahyang dia kata inna solata dan ha'an fahsyal munkar. Wa aqimus solah inna solata. Maka sembahyang, kenapa sembahyang itu menegah daripada benda fahsyak yang keji dan benda mungkar yang diingkar oleh syarak. Dan kita sembahyang, jadi dengan sebab kita rajin sembahyang tu, semua terhindar daripada kita. Kita tak rajin sembahyang, banyak sembahyang, jadi kena rajin lah. Kalau malas tak boleh buat, segan tak boleh buat sembahyang. Kena gaji juga pun lepas. Macam mana ulama-ulama lah. Lepas gaji sembahyang. Sembahyang masa tu sembahyang wajib. Itu mestilah. Hari tadi tinggal lah wajib tu. Segan ke malas ke gaji ni semua nak buat lah. Tinggal tak ada sama-sama lihat tu. Ada hak sunat. Hak sunat ni. Kalau kita gaji, kita boleh buat lah. Rawatib. Kan? Kalau macam dalam kitab Masjid Syafi'i, tengok-tengok kitab Masjid Syafi'i lah. Dia kata sebelum zuhur, 4 rakaat. Kemudian zuhur, 4 rakaat. Kan? Sebelum pada asar, 4 rakaat. Kemudian pada maghrib, 2 rakaat. Kemudian isya, 2 rakaat. Witir lagi. Dan sekurang-kurangnya 3 rakaat, sebaliknya 11 rakaat. Yang duha lagi. Dan subuh sebelum 2 rakaat, isyrak pula 2 rakaat. Duha pula sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebaliknya 8 rakaat. Semua kena rajin lah. Kalau tak rajin, tak boleh buat. Kan? Tambah nak buat mana? Kan? Itu kena rajin. Ni musuh ni. Nak pergi rajin. Nak pergi rajin tu kena. Itu baru kena sunat. Hak wajib. Kalau ada tangi tinggal wajib, tu kena kena kemah dulu lah. Kalau kita tinggal hak wajib, kena pergi hak wajib tu habis dulu. Baru boleh balai. Real tu dan tu baru kita sikit ucap sikit banyak lagi saudara nak jaga orang lagi tu nak jaga kita diri kita isteri kita nak jaga juga anak kita nak jaga juga jiran kita pun kena jaga juga anak buah kita pun kena jaga juga banyak lagi lah tanggungjawab kita tu. Sebab tu kena rajin tu. Kalau malas tak hebat. Memanglah dulu ni rajin lah. Dulu ni. Pasal rajin. Yang mereka boleh. Jadi kejayaan tu pasal rajin. Kita ni yang boleh tak jadi kejayaan tu pasal kita malas. Malas bergerak. Kan? Duduk tunggu ni, duduk tunggu ni lah. Itu jadi kita. Kita jadi tak berjaya, dia pun belum berjaya, dia berjaya. Ada sebuah hadis. Tak silap hadis ada ni. Dia kata, yang sama sebuah, faza awalul hajjul ummah bizuhdi wal yaqin wahalaka akhirum bil bukhli wal aman. Dapat kemenangan dan kejayaan oleh awal orang dulu bani umat dengan zuhud dan yakin. Zuhud ni dia pandang dunia ni kecil remeh dan rendah. Itu zuhud. Dunia renah ya.
Dunia ni lah, kita duduk dunia ni. Ya, dia kerja dengan makcik. Ada ke? Sementara ya. Sementara ya. Ni, tempat kita duduk sementara, bukan nak kekal sini. Tutup. Gitu. Hanya sementara, sementara. Bukan dia sebagai berhak. Itu duduk. Dia az-zuhur orang duduk. Nafsi tak ada, tak boleh buat apa kan, dunia tak boleh apa, kalau boleh tak apalah, kalau tak boleh pun tak susah kita mana. Itu zuhud. Menang lekeh, menang. Lepas tu yakin pula, keyakinan kuat. Keyakinan kuat. Itu sebab tu mereka tu yakin ni kena bersih dalam. Nak yakin kena bersih dalam hati kita. Makanan kita semua kena bersih, mu yakin. Kebersihan semua kita buat, semua bersih. Jadi dah batin dalam. Itu jadi kemenangan orang dulu. Pasal itu. Dan jadi binasa orang belakang mereka itu dengan sebab bakhil dan angan-angan panjang. Kita angan nak duduk lama ke dunia. Kan? Dan nak duduk lama. Kan? Itulah. Kita nak aduk sampai bila. Kan? Dia bila kan ni. Kalau lama duduk lah, terunia tu atas. Lama tak apa lah, mengajak orang. Hidup kena buat apa? Nak zolim? Tak boleh zolim, tak boleh. Nak turun ni nak zolim orang? Boleh. Kan? Ayat Quran kata, wala terkanu allazina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong kepada orang zalim. Tak pergi condong. Maka sebab mengenal kamu oleh api. Jangan zalim. Kalau zalim, kena api. Kecondong pada zalim tak boleh dah. Kan? Cenderung kepada orang zalim pun tak boleh dah. Akan dihingat dihingat oleh api. Quran kata ni. Kau tu ulama-ulama janganlah buat begitu. Quran kata ni ulama duk apa duk. Duk cenderung kepada orang zalim. Tak boleh ha. Kan. Kalau orang awam macam tu pun tak boleh dah. Ulama lebih teruk lagi lah. Tidak sokong orang zalim. Tak boleh sokong orang zalim. Kena menentang orang zalim. Lawan orang zalim. Jangan. Kan? Lawan. Kalau tak lawan, kena, kalau kita sokong, kena api kita. Dihingat oleh api. Dalam Quran kata dah. Siapa yang amalan hukum yang anzalallah wa alaikum muzalimun. Wa alaikum Allah wa alaikum mutafil wa alaikum fa'ala Allah musasikun. Orang tak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala tu, orang zalim. Tak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala,
orang zalim. Dan juga satu ayat juga orang kafir, kafir. Tak berguna dia kafir. Satu ayat lagi fasik. Kena hukum Allah Ta'ala lah. Boleh. Allah Ta'ala kata kita begitu. Kalau kita nak Allah Ta'ala, kita kata tak boleh. Tak boleh. Kan? Kena dengan hukum dengan Allah Ta'ala. Hati ilmu sawf. Bukan ilmu sawf tak pergi buang, buang hukum Allah Ta'ala. Bukan ilmu sawf. Kan? Hukum Allah Ta'ala ilmu sawf. Kalau buang hukum Allah Ta'ala bukan ilmu sawf, itu ilmu, ilmu syaitan itu. Bukan ilmu sawf. Kena hukum Allah Ta'ala ilmu sawf. Tasawuf pula, tasawuf mana? Tasawuf. Ini ada sebutnya, dia pun tasawuf Syekh Junaid Baghdadi. Yang disebut dalam tasawuf ini, tasawuf Syekh Junaid Baghdadi. Ini yang diakui oleh ulama-ulama lah. Di Imam Ghazali. Imam Ghazali pun di situ lah, naik pada situ lah. Sesuai Syekh Junaid ni, naik pada Quran Hadis. Ambil daripada Quran Hadis. Itu sesuai Syekh Junaid. Ini Imam Ghazali pun macam tu lah. Yang kita dia, kita Min Hadi Abidin, kita Mirati Hidayah, kita yang mungkin semua tu amat kata. Bismillah. Itu sof. Jadi ilmu sof ni kira-kira tu baik apa hak lain tu, banyak hak lain bagus. Ilmu fiqah, tauhid, kau sekadar cerita ni pun tak apa lah. Fiqah pun sebuah lah. Tapi ilmu sof banyak bagus. Lagi banyak lagi bagus. Pakai akhlak kita bagus. Memang kita baik perangai. Sabar. Susah pun tak apa. Kan? Orang makan kita tak makan. Orang kenyang kita lapar. Itu susah. Biar abang kenyang. Kita lapar tak apa. Ni doa nak kita kenyang. Ya Allah. Itu yang jadi kita teruk. Tak. Kita duk kena biar ni apa buat ambil kita. Tak tu kita. Tapi kalau orang tersau, mau. Aku pergi hampa. Bukan aku hampa, aku pergi hampa. Itu tersau. Panggil pula, panggil bagus. Dia lapar, orang kenyang tak apa. Kalau orang tak panggil tak bagi, nah kita kenyang dia pun lapar. Itu dia. Tak bagus tu. Itu tersau. Itu banyak tak apa tersau, bagus. Gitu. Kalau orang macam tu, orang duduk atas kita orang macam tu, senang kita. Ni duduk atas kita ada penyangak. Perompak. Tu orang kita. itu orang sok. Jadi, akhlak kita ni, begitulah. Siapa-siapa yang akhlak baik, itu dekat dengan Allah Ta'ala dan dekat dengan Nabi kita semua. Kita begitu lah, kena sabar. Ayat Quran kata, wala yansurunallahu man yansuruh. Inna allaha qawiyyun aziz. Allazina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amru bil ma'ruf wa nahaw minal munkar wa illaha aqibatul umur. Artinya
dan selagi menolongkan Allah akan mereka yang menolongkan dia. Selagi menolong oleh Allah akan mereka menolongkan dia. Allah Ta'ala akan tolong orang tolong dia. Dan bahawa Allah Ta'ala itu sungguhnya maha kuat dan maha keras. Walayansurun Allahumma yansuruh. Inna Allah aziz. Dan selagi menolong oleh Allah akan mereka menolongkan dia. Bahawa Allah Ta'ala sungguhnya maha kuat dan maha keras. Allazina immakkanu fil ard, iaitu mereka-mereka yang Allah kami beri jika kami perkuat akan mereka itu, pertetap akan mereka itu atas muka bumi ini dengan memberi kepada mereka itu pemerintahan ke kesenangan, ketinggian ke, mereka itu mendirikan semayang. Tak mencuai kesan, tak mengabaikan semangat, tak mengingat. Dan juga wa'atau zakah dan mengeluarkan semangat, mengeluarkan zakah. Wa'amaru bil ma'ruf dan menyuruh mereka itu dengan kebajikan. Wahnu kadang mencegah mereka daripada benda yang mungkar. Mencegah itu juga daripada benda yang mungkar. Itu Allah Ta'ala tolong macam itu. Walaupun dalam Allah Ta'ala itu akibatul umur. Kesudahan segala pekerjaan. Satu lagi aku nak kata, intang surullah yang surkum usabbit aqdamakum. Kalau kamu tunakkan Allah, Allah Ta'ala tolongkan kamu, akan pertetapkan kaki kamu. Jadi kita diminta suruh tolong dia, Allah Ta'ala suruh tolong dia. Tolong tu dengan menyokong atau menjalankan atau melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala suruh kepada kita, suruh kita di antara suruh mengaji lah, suruh kita mengaji, belajar, mendalami ilmu-ilmu agama ni, memahami ilmu agama. Ilmu agama ni memahami Quran, hadis lah, memahami Quran, isi-isi Al-Quran, rahsia-rahsia Al-Quran dan juga lah hadis Nabi kita SAW. Kerana banyak ilmu-ilmu duduk dalam Al-Quran ni. Quran ni sumber ilmu. Semua memang daripada Quran. Daripada hadis Nabi SAW. Justru kita mengkaji, memahami Al-Quran. Kalau pun kita boleh memahami bahasa Arab tu, itu memang bagus lah. Macam Nabi kata SAW, Nabi kata, man yudlahu bih man yudillahu bihi khairan yufaqih fid din. Quran Nabi Islam, man yudillahu bihi khairan yufaqih fid din. Siapa-siapa yang menghendaki oleh Allah dengan dia kebajikan yang banyak, dia bagi fahamlah agama, bagi pandailah agama, bagi memahami
fahamlah agama. Nak kerti faham agama. Yang kata agama tu apa dia? Agama tu ialah ilmu dan amal dan akhlak. Syariat lah. Agama pun dia, Islam pun dia, syariat pun dia, syarak pun dia, millah pun dia. Dikatakan din agama. Asyariah. Syariat. Asyarak. Lepas tu, al-millah. Semua tu mana agama. Jadi kita, Tuhan bagi faham. Betul agama. Kita faham Quran. Faham hadis. Boleh ilmu tauhid. Boleh ilmu fiqah. Boleh ilmu tasawuf. Dia faham agama lah. Tapi ilmu tasawuf lah. Dia juga kita banyak. Ilmu hafizan dengan nak bagi elok rohani kita. Baiklah akhlak kita, pangan kita. Kan? Kalian sabar. Kena sabarlah. Allah Ta'ala kata Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi usi wasamrat wabashirissabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musawatin min rabbihim rahmah walakum muflihun. Allah Ta'ala kata, dan selagi kami cuba kamu dengan sesuatu daripada takut dan lapar dan kurang daripada harta dan buah-buahan dan diri-diri. Diri-diri dan buah-buahan. Allah Ta'ala akan cuba kita. Cuba kamu. Takut. Cuba takut. Bahawa takut. Permusuhan jam-jam lah. Takut. Kan? Takutlah. Takut bala lah. Kan? Aku tak cuba. Tak cuba. Jangan ada sajalah bala ni. Kok ni musak, kok ni macam-macam. Dan lapar. Lapar. Kita buat salah pak. Ada sebab-sebab dia lah. Cawang peperangan ke ataupun ramai sangat ke. Macam dia lah. Kemarau ke apa. Lapar. Dan kurang. Daripada harta-harta dia kurang. Kan? Kita dengan harta dia macam harta dia lah, walaupun harta ni kurang pada ilmu, tapi kita nak harta nak juga lah. Kita tak mampu, tak ada harta. Kan? Tak macam Nabi SAW. Nabi tak apa. Nabi kita SAW ni dah kata, dia mampu. Dalam janji kita apa? وَيَعْصِبُ عَلَى بَطْنِ الْحَجَرِ مِنَ الْجُوعِ وَقَدْ أُوتِيَ مَفَاتِيحَ الْخَزَائِنِ الْأَرْضِيَةِ. Nabi SAW tu, dia ikat perut dengan batu. Pasal apa? Nabi kita SAW, dia ikat perut dengan batu kerana lapar. Padahal, وَقَدْ أُوتِيَ مَفَاتِيحَ diberi kepadanya kunci-kunci khazanah-khazanah bumi dan kunci tangan dia. Khazanah bumi juga tangan Nabi SAW. Tapi perut ikat ni ikat perut dengan batu.
Pasal apa? Tapi nak puji pun sana. Mereka duk tunggu kepada Nabi SAW. Nak apa? Nak mah bukit mana? Nak pernah pembik. Nak bagi Nabi. Tapi Nabi tak. Sanggup berlapar. Sabar. Dia sabar kan? Tuhan tengok sabar kita tu. Tak mana sabar kita. Nak uji. Kita tak tahan lah. Kita lapar, kita tak tahan dah. Tak. Sakit tak tahan dah. Kan? Nabi Ayub alaihi salam sakit semua tak beli. Sakit pergi lah. Aku tak kira. Aku tak ambil edak pada orang badan. Sakit pergi. Aku suka. Han sakit lah. Kan? Aku kira pada Allah Ta'ala. Nabi Ayub. Dalam cerita lah. Dalam ceritanya, kata Nabi Ayub alaihi salam ni, apa nama, asalnya kaya. Gaji ibadat lah, dia kaya. Kita ni kalau kaya, setengah tu lah. Gaji ibadat. Kalau kaya lah, setengah muka semua ni. Bayu, dia kaya. Lepas tu, Iblis kata, kan? Pasal kaya ni kot dia yang membedak ni. Kan? Dia minta ke Tuhan nak. Nak kacau lah. Biuk ni. Dia kata kaya. Nabi kaya kata Allah Ta'ala, dia badak kerana aku ke kaya. Dia pun bila pun buat. Bakak lah kata. Musnah kata. Duyuk. Tak boleh nijas dalam masa tu. Bakak pergi. Aku suka nak buat pun biru. Aku dengan Allah Ta'ala ya. Tak kira. Buat pergi lah. Lepas tu dia anak ramai pula. Anak ramai. Kan? Anak ada anak lah. Ramai-ramai. Bakali dia buat yang badak ni pasal kerana anak kot. Ada anak. Kan? Pasal kena ada anak dengan badak tu, kalau tak ada anak, tak buat mungkin-mungkin lah. Dia pergi minta pada anak ni, pada kerana anak kacau. Dia habak itu lah, kata, faham bagi dah, bila ni kaki pengacau. Bila ni kaki pengacau, kaki haru. Yang Malaysia yang kita ni yang Iblis mengaitah tu jadi haru kita. Mengaitah kita ni Iblis ni tu jadi dia haru kita ni. Lepas tu termahal ni. Lepas tu apa nama tak apa dia pun tengah duk makan tengah anak makan apa nama Iblis pergi hajak tentera dia pergi kalih rumah balik rumah Nabi Ayub mati habis anak dengan ada seorang cerita dah tahu memang doa memang berat tak genyak lagu tu tak genyak memang berat tu lagu tu kan Allah Ta'ala. Lepas tu, bukan kali kerana sihat ku ini memang badak ni. Pada dia sihat boleh. Dia abang lah Tuhan nak kacau, nak racun ini. Nak racun lah ini. Biuk. Lepas tu. Dia kacau je. Dia racun sakit ni. Beracun sakit ni bayu. Tak pun tak banyak sakit-sakit buat juga. Kan? Macam tak sakit tu. Itu kan Allah. Itu sabarlah. Kesabaran tu.
Jadi kita kena sabar lah. Kena sabar. Nabi kita teruk lagi. Nabi SAW lagi teruk. Tapi sabar. Ini memang dah sunnah Allah Ta'ala kepada kita. Nak dekat Allah Ta'ala, dia kena sabar. Bukan kita nak dekat Allah Ta'ala. Tak boleh. Banyak ujian-ujian yang akan ditimpa kepada kita. Baru kita boleh dekat Allah Ta'ala. Tuhan akan cuba. Kan? Macam tu lah, macam orang kata khutbah lah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku usahakan kamu dan akan diri aku dengan takut kepada Allah Ta'ala. Saya berdualah. Saya suruh orang sabar. Saya berkena sabar. Tak boleh suruh orang sabar, kita tak sabar. Tak boleh. Orang tak susah. Sakit. Sabar. Yang kita sakit, kita tak boleh. Tak boleh. Ini kita ada suruh orang sabar kan. Sabar. Sabar. Yang kita tak sabar pun. Tak boleh tu. Aku tak boleh. Kita lebih lagi orang sabar. Sejak kita kena 2 jam sabar. Kena lebih pula. Aku tak apa. Tuhan akan cuba kamu. Satu, daripada takut, lapar, dan kurang daripada harta-harta dan diri-diri dan buah-buah. Dan khabar gembira kepada orang sahabat. Iaitu mereka-mereka yang bila kena mereka itu satu bala, satu musibah. Berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kalau kena bala, apa juga bala? Sakit apa, tak kira. Katanya, siapa dia Ustaz Aisyah kan Nabi kita sepadan kata, inna lillahi juga. Lampu sepadan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami bagi Allah dan kepada dan bagi bangsa kami kepadanya kembali dan kembali. Itu orang sabar. Jadi itulah kita. Itu yang kata panggil-panggil yang baik, akhlak yang baik. Sabar. Kerana orang sabar ni berserta Allah Ta'ala. Inna Allah ma'as sabirin. Orang sabar sallallahu alaihi wa sallam. Jadi mana orang yang Allah Ta'ala kasih ataupun Allah Ta'ala nak kebajikan yang banyak, diberi kepada kita faham, reti dan pandai dalam agama. Memang pandai. Dia kena sabar tadi lah. Nak mengaji pun kena sabar. Ini syarat-syarat kita nak mengaji itu. Macam kata Imam Syafi'i, yang kata Sayyidina Ali, dia kata lan tanalal ilma ala ataupun akhi lan tanal ilma ila sittatin. Kamu tidak mencapaikan ilmu melainkan dengan 6. Kita nak beri ilmu ni kena ada 6 perkara baru kita boleh. Kata Imam Syafi'i dengan saya ingat dengan kata, boleh mencapai ilmu, mengambil ilmu. 6 kera. Saumbika bitafsilin wa bayanin.
akhi ataupun ala lan tanal ilma illa tatin. Wahai saudara aku, atau jaga-jaga, tidak akan mencapai ilmu dengan 6. Sa'umbika bitasnya bayani, selagi aku cerita akan dikau dengan tafsir dan bayan, kenyataan. Zaka'in. Zaka'in. Yang pertama kena, zakat. Zakat mana cerdik. Kena cerdik lah. Mungkin kena cerdik. Dan. Lepas tu, wahirsin. Yang kedua kena, labah, tamak. Tamak dan labah. Rajin lah ke? Tamak dan kena rajin. Usaha daripada rajin. Tamak. Kemahuan yang kuat lah. Kemahuan yang kuat. Yang tinggi. Tinggi. Lepas tu, wajitihadin. Kena bersungguh-sungguh. Tekun, sungguh-sungguh. Sungguh tekun. Macam kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili lah. Dia hafazan kitab dia. Majmu' Mutun. Nah, sebab kitab ni Majmu' Mutun 66 matan. Katanya dia hafal habis. Sebab dia sebut Quran juga. Mutun tu. Apa? Dia ada banyak ilmu pada situ. Ilmu tauhid pada. Tauhid pun ada. Ilmu nahwu pun ada. Sorah pun ada. Arab pun ada lah. Mantik semua ada lah. Balaghah. Ilmu lughah pun ada. Ilmu arut pun ada. Arab ni punya arut lah. Ilmu ada lagi lah. Ilmu adab pun ada. Adab ni sestera tu lah. Adab. Dah hafal ke semua. Sungguh lah tu. Kira sungguh lah, tak kira lah macam mana pun. Ya, Quran ke? Apa surah Kahfi ke? Surah Juz Amma ke? Hafal semua Quran lagi bagus lah. Kalau hafal Juz Amma. Apa surah-surah Yasin, surah Kahfi, surah Sajidah, surah Al-Atal, surah insan tak kira lah, sungguh-sungguh lah maknanya. Contoh kalau boleh lah betul lah. Lepas tu Hilsun Wabul Ghotun ni ada bekalan. Kena ada bekalan, kena ada caraan lah, kena ada peruntukan lah. Tak kira lah suara ke apa ke, tak kira dari mana ikut sumbang aku ambil pula. Adalah ada peruntukan. Nah, itu mana ni bekalan. Lepas tu kena ikut panduan syekh guru. Kena ikut peraturan guru. Lepas tu lama. Kena lama mengaji ni. Kena lama. Lama tak ada hak lah. Duk mengaji sedia lah. Bahasa ilmu ni banyak. Tuan Nabi Musa AS. Pun kena jumpa Nabi kita lagi. Jadi ada yang tak tahu. Dan kalau kata, wa fauqa kullu zi ilmin alim. Mana wala pada alim, ada lebih alim lagi. Kita alim sini ada tak, mana tak boleh. Kena pergi jumpa. Banyak yang kita tak boleh lah. Lepas satu-satu, tak habis-habis ilmu ni.
ada satu ada lagi tak tahu. Boleh satu ada lagi tak ada habis. Malah dalam umat saya buta mengaji pun tak habis. Orang kata qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafdal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kata Muhammad, kiranya laut menjadi dakwat baik kalimat-kalimat Tuhan aku. Lana fidal bahru sejak habis atau kering. Habis atau kering, habis atau kering. Laut sebelum lagi habis. Sebagai habis, kelimah Tuhan aku. Sekalipun kami datangkan. Dia umpamanya, bantuan-bantuan. Selagi bantuan banyak mana pun tak akan habis. Sebab tu dia suruh kita mengaji ilmu. Selama mana yang boleh. Sentiasa lah. Kata saya mati lah. Lahdi. Untuk ilmu daripada dalam buayan sampai lahat. Tak habis-habis. Mati tak habis. Dalam kubur kena mengaji lagi. Dan laku buat tu kalau mengaji lagi tu kena ajak lagi. Tok guru ajak lagi laku buat pun. Kata akan jumpa makanan kemai baca lagu ni. Habis awak jawab lagu ni. Mengejak tu. Kan? Saya duk mengejak di rumah tu pun. Duk mengejak orang mati kat tak? Saya mengejak masjid tepi kubur. Masjid juga tepi kubur. Jadi, mengkali orang mati dengar aku. Kita mengejak tu. Kan? Kita pun tak nak mati lah. Kan? Jadi mati ni pun menjaga lah. Cari kita je. Lepas je ke dia. Dia ambil dia pelari. Kan? Penasihat ni ada dua. Penasihat ni ada dua. Arab panggil penasihat, Arab panggil wa'iz. Penasihat Arab panggil wa'iz. Wa'azwa mana penasihat. Ma'azwa penasihat. Nasihat. Wa'iz nasihat lah. Dan saya ada panggil wa'iz. Orang nasihat. Ataupun dia kata nasih atau wa'iz. Jadi penasihat ada dua. Satu penasihat hak bercakap. Penasihat dia bercakap. Apa dia? Dia kata lah dia itu Quran. Penasihat bercakap ni Quran. Quran ni penasihat bercakap. Semua nasihat daripada awal sampai akhir nasihat, nasihat berlaku. Daripada ba bismillah sampai sin dengan sin an-nas tu semua nasihat. Quran dia mula dengan ba sudah dengan sin bismillah lah. Bismillah sini an-nas wan-nas sini surah kalau jenaz lah an-nas jadi ba dengan sin. Kalau bahasa Arab, kalau bang sini dia panggil bas. Mana bas cukup. Bas cukup. Alat kata bas cukup. Di Quran juga cukup lah. Cukup Quran juga. Jadi, semuanya nasihat. Tak ada sudah nasihat. Sungguh takut kepada Allah Ta'ala, takutlah pada aku. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Takut sebenarnya takut. Semua lah kisah belakang dalam Quran tu. Surah Fatihah ke surah semua nasihat. Satu, Quran nasihat.
Hati-hati cakap. Hadis pun ambil sokong tu lah. Hadis pun ambil situ belakang lah. Kata Quran tu masuk semua lah. Kata Quran tu masuk semua ni. Kan? Mana boleh tu Quran hadis. Yang kedua, nasihat mati. Hani tak cakap. Hani tak cakap ni. Sengar je. Kan? Tak. Mula orang ni. Kita kata macam tubuh kita lah. Tengok sore lah. Lepas tu, orang ni pula. Dia bersalin dengan sebab. Kan? Lepas tu, istihana kau sebab tau. Boleh jadi. Itu penasihat kita. Itu penasihat yang tak cakap. Kalau Quran dia cakap. Tapi hati tak cakap. Sengah anda tahu, hati tak Allah. Hati tak Allah. Semua ini nasihat kepada kita. Itu ya. Jadi, Atang akan cuba kita lah. Mati pun cuba juga. Cuma cubaan ujian pun tu. Kunsin za'iqatul maut. Ketika yang berapa itu akan merasa mati. Kita lagi akan kata Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah. Di mana kamu berada, mendapat kamu boleh mati. Sekalipun di dalam kota-kota ada kubu-kubu ataupun mahligai-mahligai yang kuat, yang kukuh. Dalam kota-kota yang kukuh. Dalam pagar-pagar kukuh sekalipun. Dan akan ditemui oleh mati. Ini cubaan lah. Jadi asalnya cerita gini. Tak kala Allah Ta'ala jadi Nabi Adam. Allah Ta'ala jadi Nabi Adam. Kemudian tak kala hidup Nabi Adam, ditiup roh semua hidup. Lepas tu Tuhan tunjuk pula kepada malaikat yang duduk dalam tulang sulbi Nabi Adam. Tuhan gambarkan hak dalam tulang sulbi Adam ni cucu anak cucu lah. Ini anak cucu dah kita lah. Banyak. Ramai. Tuhan gambarkan kepada malaikat. Oh, malaikat kata kalau ni tak telus dunia lah. Oh, kalau ni dia tak telus. Tuhan kata tak, aku jadikan mati. Aku jadikan mati. Tu eh, yang telus tu. Aku tak mati mungkin tak telus dunia. Kan? Ni pasal matilah. Telus dunia. Mati tu semua mati kena mati, baru tak ada pilihan. Semua kena mati. Tak ada pilihan. Tok Nyang pun mati. Semualah. Tok Ngoh pun mati. Kan? Dr. Mahdi pun tak mati mampu. Ya. Kena mati. Semua kena mati. Tak kira siapa. Hatta Nabi-Nabi sendiri. Hatta Nabi Muhammad SAW langsung mati juga. Tak ada pilihan. Bahkan Matul Maut sendiri pun kena mati. Mereka maut tu dalam nyawa kita dia pun mati juga. Dia kena mati juga. Semua kena mati. Itu yang biasa kita mati tu. Kau tak mati tak jelur dunia.
Nah, jadi terpaksalah kena, ya, kita kena hadapi mati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Yang menjadi Allah Ta'ala tu akan hidup dan mati. Pasal apa? Hikmat dah. Nak cuba kamu. Siapakah yang elok amalan? Daripada kamu yang pandai, yang elok amalan, yang cerdik daripada dia. Ha, tuan nak cuba tengok. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ha, yang menjadi akan hidup mati. Cuma kamu, ha, yang mana kamu yang elok amalan? Coba dia. Coba tengok. Dia kena sabar lah. Ha, kena sabar. Ha. Ha, jadi, yang kita nak mengaji ni pasal nak menjadi takwa, takut kepada Allah. Baru selamat. Takut selamatlah. Betul Allah Taala je selamat kita. Wa may taqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang takut akan Allah Taala. Takut kepada Allah Taala. Kan? Takut sungguh. Ha, takut. Dia ada takut, orang panggil khauf atau taqwa. Satu lagi dia punya rojak, harap Allah Ta'ala. Jadi takut, mana takut ni serta dengan harap lah. Bukan takut saja. Kita pun ada macam-macam. Tanya ada orang tu setengah dia kena takut banyak. Yang kena harap banyak, kena sama-sama banyak. Ha, kita ada setengah tu dia kena suruh takut banyak. Ha, setengah tu dia sama banyak, dan setengah tu suruh banyak harap. Goliknya orang yang suruh takut banyak ni orang muda lah. Takut Allah Ta'ala. Kelagak sikit, tua sikit, dia suruh sama banyak, bagi sama banyak. Itu banyak. Kalau muda ni suruh takut banyak berapa. Kalau agak tua sikit, bagi sama banyak. Agak tua lagi, bagi banyak harap pula. Kita dah meningkat dah banyak dah. Hal itu kena banyak harap pula. Bila kita lemah lah. Bila kita lemah lah. Kan? Kita pun, pemikiran kita pun tak sekuat dulu lah. Kata tu tak sekuat dulu. Jadi, kelemahan banyak. Banyak kelemahan. Bila tua banyak kelemahan lah. Kita kena jaga muda sebelum tua lah. Kita kena jaga muda sebelum tua. Nak buat apa pun bagi selesai masa muda. Begitulah dia suruhnya. Dia tu irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut lima sebelum lima. Kita kena rebut selama tu kita kena cadang sebelum lima. Hidup sebelum mati. Nak orang saya hidup pun nak buat pun masa hidup lah. Kan? Masa kita nak berjihad, masa hidup lah. Nak berzikir, ha, lah ni lah. Nak mengaji, ha, lah ni lah. Berzikir, mengaji, nak berjihad, nak berdekah. Lah ni lah. Tak hidup lah. Berjihad-berjihad dengan musuh-musuh kita. Musuh kita
Kira-kira tu kalau kata ulama kata ada empat empat bahagilah unsur kita tu. Satu musuh yang paling dekat dengan kita. Hak dekat sekali dengan kita dan duduk di kita. Musuh duduk di kita. Lebih dekat dengan kita. Kita, itu nafsu kita sendiri. Itu yang dekat kita dan duduk kita. Ini pun musuh juga. Nafsu kita musuh kita. Kena lawan dia. Lawannya kata ulama. Lawan kata ulama-nya hak secara umum lah. Mengaji. Kata ulama nak mengaji tentang musuh ni, nafsu kita ni, kena mengaji. Itu dia. Lepas tu, buat apa? Beramal. Beramal, mengaji. Lepas tu, kena mengajak orang pula. Kan? Mula kita mengaji dulu, lepas tu beramal, lepas tu kena mengajak orang lain. Siapa orang lain? Tak kira siapa lah. Ini isteri kita kah? Anak kita kah? Itu kita siapa? Mengajak kita boleh lah. Itu kata ulama. Itu ulama umum lah. Kalau ulama kita suruh, ada lain pula. Nafsu kita tu. Ada nafsu amarah. Ada nafsu amarah. Nafsu yang paling teruk sekali lah. Yang jahat sekali tu nafsu amarah. Lawan lah. Hak jahat nafsu amarah. Hak hitam. Hak hitam tu. Nafsu amarah. Mengaji. Tapi musuh dia ada lembak, ada jika dia. Kan? Lepas tu, selepas pada tu, tentulah kita ada lawan dia, dia kurang sikit. Kalau hitam jadi kelabu lah. Ada lawan lah. Kita basuh je kelabu sikit lah. Tak hitam sangat lah. Ini lawan lah dia panggil. Dia berasa tu sikit lah. Hingga sikit, hingga. Hingga pada tu. Kau tidak teruk lagi. Kau tidak, tak mau langsung kepada Islam ni. Menentang terus, menentang sungguh-sungguh. Kan? Apa ni nak tidur? Nak tidur ni tak boleh. Tidak, tak boleh. Kacau. Jangan pergi semangat subuh. Kan? Orang nak tidur lah, nak sembuh nak masuk. Jadi itu amarah. Teruk. So, kita mengaji apa semua. Oh, tak boleh rupanya. Tahu kena semangat subuh, kena semangat subuh. Kena pergi awal. Jadi hingga sikit lah. Dia panggil nafsu lawam lah. Lepas tu kita mengaji lagi, beramal lagi. Dia kurang lah. Jadi nafsu mulhimah atau mulhamah atau mulhimah. Zikir lah kalau orang tahu dah zikir lah. Mau zikir lah. Lepas tu habis tu bawa naik nafsu mutmainnah. Ini tak apa lah. Ini boleh kira bicara lah. Mana boleh kira bicara lah. Itu pun tak ada lagi. Walau kira bicara pun ada ada tempat, ada atas lagi. Ada kena naik lagi. Sekat tu tak apa dah tu. Tapi kena naik lagi. Kira-kira boleh tidak dah. Tak apa dah tu. Tapi ada tempat elok lagi. Naik lagi. Ngaji lagi. Mengaji lagi, mengaji beramal lagi. Dia naik lagi hitam. Atas lagi, radiyah ke, mardiyah ke, kamilah ke. Dia boleh pergi makan atas. Itu dia perang nafsu. Perang nafsu kita. Kalau ikut suruh, ada lah. Terikat-terikat ada lah semua tu. Mana cara nak buat. Itu kan ada guru katanya, terikat ni. Guru pak. Guru yang alim semua lah, yang mursyid semua. Kau hak tak ada guru macam kita ni, pakai tadi lah. Mengaji, beramal, mengajak. Beramal, jalan.
Amal banyaklah amalannya, zikir ke, istighfar ke, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar ke, selawat ke, baca Quran ke. Kan sekali lah. Itu nafsu. Itu ke syaitan. Itu pun duduk keliling kita. Aduh, kita semua ada syaitan. Semua tetap orang ada syaitan juga. Duduk belah sini. Sini. Laki kita. Lekat pada. Kanan kiri pada juga. Mulut pada, hidung pada, telinga pada, mata pada. Lekat. Sini syaitan dah sini. Tekok lah syaitan. Sigung ni lah syaitan. Lekat jangan sigung lah. Sigung syaitan. Selawat je. Dia rumah. Dia rumah kacau kita lah. Dia rasa kita buat jahat. Kita sirik. Kita ria. Kita ujuk. Sum'ah. Macam-macam tu. Dia rasa kita macam-macam. Itu lawan lah. Lawan. Inna syaitana lakum adubun fattakhuzuhu aduba. Jika kamu tersetuhu, maka jika kamu akan disetuhu. Jadi setuhu. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah orang jahat. Orang Islam kita yang jahat. Masuklah nak perjagaan, nak cucu kita, tak usah perjagalah. Dari diri kita, kita lawan lah. Ini jahatan orang jahat. Aku kena lawan. Orang jahat. Orang Islam tu jahat. Jahat, zalim. Tengah tu, jangan ada munafik pada orangnya. Alhamdulillah. Islam. Tengok Islam luar. Tapi Islam tak mau. Islam-Islam tak mau Islam pun. Islam tak mau Islam orang apa. Islam tak mau Islam. Apa yang ni pihak kira. Kalau kau banyak Islam tu berpadan lah. Ini tak mau Islam. Lawan. Pasik. Jahat. Pasik. Itu orang kafir. Musuh yang sakit orang kafir. Itu musuh kita. Jadi maknanya jihadnya masuk semualah. Empat-empat tu. Musuh kita sama ada yang dekat. Ada yang tak nampak, ada yang jauh, yang nampak, yang kasar, yang halus semuanya kena. Semua tu kena sabar lah, sabar lah. Semua tu kena sabar. Banyak lagi lah kelebihan-kelebihan sabar. Jadi Nabi SAW, dia baca khutbah. Ini khutbah ni ceramah ke lah. Kalau mengajak pun, ya lah. Satu dia pergi wa'id. Wa'id ni penasihat. Penasihat ni masuk lah mengajak masuk. Ceramah masuk. Satu lagi khutbah. Khutbah ni ceramah. Menteri Asma Jemaat, khutbah Jemaat tu ceramah Jemaat lah. Ni khutbah Jemaat, meraya Jemaat tu ceramah. Nabi khutbah. Khutbah.
Banyak juga dalam khutbah tu. Betul khutbah ni khutbah macam Nabi ni khutbah murtiin. Murtiin orang yang nak pesan sungguh-sungguh lah. Haa, sungguh-sungguh. Kalau kita dengar tu, cukup menyayat hati semualah. Semangat semua lah maknanya. Begitu juga macam kita kata macam semayang. Ha, semayang dia suruh semayang kita macam semayang. Sungguh-sungguh semayang. Semayang bersungguh-sungguh. Ha, tapi nampaknya semayang kita lah ni, semayang tu tak bersungguh-sungguh lah. Kalau banyak tak semayang. Jadi bila ramai tak sembahyang, tak sembuh lah kita. Ha? Buka apa ni? Kunci, ketuk. Buka-buka nak masuk lah.